Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Halo sahabatku pemirsa YouTube yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena kita semua bisa dipertemukan kembali di channel ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala macam penyakit dan bencana, dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Dalam video kali ini saya akan berbagi amalan atau doa pengasihan menggunakan jabat tangan. Insyaallah doa pengasihan ini bisa membantu sahabat yang saat ini masih jomblo atau lajang dan kebetulan sedang mencari pendamping hidup atau pasangan. Doa ini cukup pendek, mudah dihafal tanpa harus berpuasa dan bangun di tengah malam. Namun manfaatnya cukup dahsyat untuk memikat hati seorang wanita. Caranya, tonton terus video ini sampai usai. Namun sebelum video ini dilanjutkan, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol like. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung dengan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu di bawah ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan pada teman, kerabat, dan keluarga Anda di rumah. Dan bagi Anda yang sudah mensubscribe channel ini, saya doakan semoga Anda diberi kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Allahumma amin. Sahabat ilmu asih yang dirahmati Allah, doa ini bisa digunakan oleh siapa saja dan untuk siapa saja, baik Anda kenal sama si target maupun tidak kenal, karena doa ini menggunakan jabat tangan. Pengasihan ini sering disebut sebagai pengasihan Nabi Sulaiman atau Muhabbah Sulaiman. Caranya sebagai berikut: sebelum Anda bertemu dengan target, bacalah doa ini sebanyak satu kali. Lebih banyak, lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Lalu tiupkan pada telapak tangan Anda, kemudian dilanjutkan dengan membaca doa berikut ini sebanyak satu kali. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Kalau sudah selesai membacanya, dekati si target, gunakan untuk berjabat tangan. Insyaallah dengan begitu, jika berbarengan dengan izin Allah, si target akan luluh hatinya dan takluk sama Anda. Jika sebelumnya Anda mengalami cinta ditolak, cinta bertepuk sebelah tangan, atau cinta tidak kesampaian karena malu dan takut ditolak cintanya untuk mengungkapkan, maka amalkanlah doa ini. Insyaallah hajatmu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih mantap lagi jika diamalkan setiap selesai sholat wajib 5 waktu sebanyak 3 kali. Selamat mencoba, semoga berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.